pasti crossing dari Filipe. Oh, Legend Blanc! Free! Akhir, kita lihat bagaimana koordinasi pemain-pemain belakang dari Bhayangkara begitu longgar, seolah-olah mereka belum siap. Fajar, Lili Pali, umpan 1-2, Fajar, masih Fajar, 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 dan sikat, gol! Fajar Faturrahman maju ke depan, memberikan sebuah umpan yang begitu matang dan kali ini tidak disia-siakan oleh William Plum, mampu membuat gol kedua bagi keunggulan Borneo FC di pertandingan kali ini. Tidak melakukan kesalahan, eksekusi yang luar biasa itu dia, William Plum. Bola tanggung, bisa diambil kembali bola jali oleh Siran, ada teras, 1-2 sentuhan yang dimainkan, ada William Plum, kali ini kepada Vano, Vano Lili Pali. Mereka unggul cepat di babak yang kedua ini menjadi 2-0 dan William Plum hasil memanfaatkan postur tubuh tingginya. Fajar kembali di Terrence. Pergerakan yang sangat baik pemirsa. Fajar Faturrahman angkat bola dan gol yang primo. Berikan semangatmu pemirsa. Satu serangan cepat dari Borneo FC lewat sebuah crossing jauh dari Fajar Faturrahman dan dalam posisi yang tepat pula bagaimana William Plum melakukan sebuah sundulan akurat dan kali ini Borneo FC unggul 1-0. Ya, start yang baik ya yang dilakukan oleh para pemain Borneo. Ada early crossing yang dilakukan oleh Fajar Faturrahman dengan mencari Plum di sana dan sekali tandukan Plum mampu menciptakan gol yang sangat baik. Silverio kali ini. Silverio umpan panjang pemirsa baik sekali. Oh, lolos Fajar Faturrahman dan sikat gol. Lolos pemirsa dari pengamatan ya. Lolos bagaimana pergerakan Fajar Faturrahman, pergerakan tanpa bola yang begitu baik, yang luput dari pantauan, kemudian bisa dengan leluasa arahkan bola untuk bisa, ini dia, memberikan asis tadi kepada Jan Plum dan mencetak gol kedua di pertandingan kali ini, sehingga Borneo unggul 3-0. Wow! Yang menjadi pertanyaan besar di sini, di manakah para pemain Bali United yang berada di lini pertahanan? Karena Fajar tidak terkawal sama sekali dan lagi-lagi ada bola masuk dari lini kedua Borneo FC. Ya, akurat.